Alhamdulillah Salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa wa man Saudara Nandar di Provinsi DKI Jakarta bertanya bagaimana dan skema apa yang bisa dilakukan oleh Koperasi karyawan pada produk multi jasa pada bidang pendidikan sekolah anak renovasi rumah agar tidak ada riba dan sesuai syari i. Ya terima kasih kepada Saudara Nandar atas kebersamaannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan taufik deh kepada anda keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada banyak alternatif banyak alternatif yang bisa digunakan skema skema kerjasama yang bisa dimanfaatkan untuk e, bisa selama dari riba dan betul betul itu adalah bentuk dari investasi yang halal salah satunya bisa skema istisna pesan buat atau bisa jadi musyarakah ya bisa jadi dengan skema musyarakah bisa jadi dengan jual barang dengan pembayaran berjangka. Anda jual material kepada sekolah yang membutuhkan, pembayarannya berjangka. Demikian pula produk-produk yang lainnya. Wallahu taala alam.